Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tumbuh Wawai bersama saya Ari. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat video tentang cara menanam kaktus centong, kawan-kawan. Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk kawan-kawan semua selalu mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, juga share. Lalu hidupkan tanda lonceng agar kawan-kawan semua bisa mendapatkan notifikasi dari video-video yang terbaru. Oke, langsung saja. Oke kawan-kawan, sekarang saya sudah menyiapkan yaitu kaktus centong. Kita ambil yang sudah tua seperti ini. Ini di atasnya masih muda kawan-kawan untuk kaktus ini. Tidak rekomendasikan untuk menanam yang masih muda. Kita coba untuk menanam yang sudah tua seperti ini kawan-kawan. Mungkin karena ini terlalu panjang, saya akan potong di bagian ini. Ya, sudah kita potong. Kita rapihkan dulu. Ya, seperti ini kawan-kawan. Ada dua daun. Lalu yang satu ini juga kita rapihkan terlebih dahulu. Oke, ini juga sudah tua, sudah siap tanam. Lalu langkah selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa media tanam yang saya siapkan, yaitu ini adalah pasir bangunan kawan-kawan. Jika kawan-kawan tidak memiliki pasir malang, kawan-kawan juga bisa menggunakan pasir bangunan seperti ini. Lalu di sini ada pasir kali yang kasar karena si kaktus ini sangat suka pada media yang poros. Ya, ini dia pasir kasarnya dari kali kawan-kawan. Lalu campuran tiga media, di sini ada sekam mentah, tanah di bawah bambu, dan kokopit kawan-kawan. Ya, ini dia, ini sebagai penyimpan air supaya dia selalu lembab di bawahnya kawan-kawan, jadi kita tidak terlalu sering menyiram. Itulah gunanya kita menggunakan media kokopit. Oke, langkah selanjutnya kita akan campur media tersebut menjadi satu. Yang pertama adalah pasir bangunan, secukupnya saja kawan-kawan. Lalu pasir kali yang kasar. Dan campuran ketiga media yaitu sekam mentah, tanah di bawah bambu, dan kokopit kawan-kawan. Oke, kita campur dan kita aduk rata. Thank you.
Oke, jadinya seperti ini. Kawan-kawan bisa lihat. Lalu langkah selanjutnya kita siapkan pot atau polybag. Saya di sini menggunakan polybag berukuran kecil. Jika kawan-kawan di rumah tidak mempunyai pot, itu bukan alasan untuk kita tidak bercocok tanam, kawan-kawan. Apalagi sekarang ini lagi lockdown karena ada virus corona, jadi banyak sekali kawan-kawan di Indonesia maupun di luar Indonesia sekarang sudah banyak yang hobi bercocok tanam, kawan-kawan, khususnya tanaman hias di rumah, dan salah satunya adalah kaktus. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam polybag, kawan-kawan, seperti ini. Oke, jika sudah kita langsung tancapkan saja si kaktus centong ini ke dalam media tanam yang sudah kita masukkan ke dalam polybag, kawan-kawan, seperti ini. Oke, sangat mudah, inilah tampilannya, kawan-kawan. Oke, satu lagi. Oke, ini kaktus yang kedua, langsung saja kita tanam. Oke, sudah selesai, kawan-kawan, inilah penampilannya. Untuk perkembangan daripada penanaman kaktus centong ini akan saya buatkan video untuk kawan-kawan semua setelah dia berakar, apakah berhasil hidup dengan menggunakan media seadanya seperti ini, kawan-kawan. Tunggu saja video saya selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi kawan-kawan semua. Salam satu hobi, salam tumbuh wawai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.